kembali lagi di Listi Channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial kalian seputar tentang WhatsApp. Nah, sesuai judul nih yang udah kalian baca, jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian semuanya itu cara membuat stiker WhatsApp dengan muka kita sendiri loh guys. Nah, jadi unik banget kan? Nah, buat kalian semua nih yang belum tahu gimana sih caranya membuat stiker WhatsApp dengan muka kita sendiri, caranya gampang banget guys, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian udah like dulu video aku ini. Tekan tombol subscribe-nya sekarang juga supaya aku tuh makin semangat lagi untuk bikin video buat kalian semuanya. Oke guys, jadi di video kali ini itu membutuhkan satu aplikasi. Nah, jadi nanti aku bakal kasih tahu ke kalian aplikasinya apa dan kalian bisa download di Play Store kalau handphone kalian Android ya guys. Oke nih guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, jadi caranya itu adalah kalian harus download dulu aplikasi Sticker.ly. Nah, kalian bisa downloadnya itu di Play Store kalau handphone kalian itu Android ya. Kalian langsung ketik aja Sticker.ly. Nah, jadi kalian searching aja dulu. Nah, jadi stikernya tuh yang kayak gini gambarnya tuh. Kalian harus install dulu di handphone kalian. Nah, kalau kalian udah install, langsung aja kita ke aplikasinya. Tungguin dulu bentar. Dan ini adalah tampilan awal dari Sticker.ly. Langsung aja kita pilih yang di sebelah kanan atas itu ada tulisan lewati. Terus kita klik yang tanda tambah di bawah ini yang biru. Kita klik yang instan. Setelah itu, kalian bisa pilih foto mana yang pengen kalian jadiin stiker. Aku contohin pakai foto yang ini. Dan kita harus hapus dulu background belakangnya. Kalian langsung klik aja yang otomatis. Dan tungguin. Oke, jadinya seperti ini. Background belakangnya udah nggak ada. Dan kalian bisa menambahkan teks. Aku contohin ke kalian itu kayak gini ya. Assalamualaikum. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis hurufnya ada banyak tuh. Terus warnanya juga kalian bisa pilih. Aku contohin ke kalian yang ini aja. Kalau udah langsung kalian klik yang selesai. Nah, ini bisa kalian taruh, terserah kalian mau taruh di mana. Kalau udah, langsung aja klik yang berikutnya. Oke, kalau udah kayak gini, langsung aja klik yang simpan. Terus kalian klik yang tambah pak baru. Terserah kalian mau namain paknya apa. Aku contohin nama aku aja. Terus penciptanya siapa? Penciptanya aku. Izinkan pencariannya itu dinonaktifkan aja. Terus langsung kita klik yang buat. Tungguin dulu prosesnya menyimpan sampai 100%. Oke guys, jadi udah selesai proses menyimpannya dan langsung aja kita klik stiker yang tadi udah kita buat. Terus kalian klik yang WhatsApp ini, tambahkan. Nah, jadi sampai muncul tulisan Anda ingin menambah My Sticker ke WhatsApp, kalian klik yang tambah. Terus jadi My Sticker telah ditambahkan ke WhatsApp. Di sini aku mau contohin ke kalian ke WhatsApp. Nah, ini aku contohin ke teman aku ngirimnya. Kalian langsung aja klik yang emoji ini. Terus pilih yang aku kasih tanda panah ini. Terus kalian pilih yang ini. Nah, jadi langsung aja klik stikernya. Nah, jadi udah jadi guys, stikernya bisa langsung kalian pakai. Dan jadi caranya cukup mudah banget, langsung aja kalian praktekin sekarang juga.
Oke guys, jadi itu dia tadi tutorialnya. Udah aku jelasin sangat detail banget. Nama aplikasinya apa juga aku udah kasih tahu di tutorialnya tadi. Nah, kalian sekarang udah bisa bikin stiker WhatsApp dengan muka kalian sendiri, terus di-share ke teman-teman kalian semuanya dengan kata-kata yang lucu atau emoji yang lucu. Nah guys, jadi cukup mudah banget. Langsung aja kalian praktekin sekarang juga. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis, ngikutin tutorialnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa sebelum ninggalin video aku, pastikan kalian udah like dulu videonya serta tekan tombol subscribe sekarang juga untuk aku, supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video buat kalian semuanya. Dan kalian boleh komentar di bawah, mungkin kalian punya pertanyaan, masih bingung, atau punya requestan video, kritik dan saran, langsung aja tulis di kolom komentar sekarang juga. Dan bantu aku dengan cara share video ini ke sosial media kalian, terutama Instagram, serta follow Instagram aku di @astutiningsi10 dan follow akun all shop aku yaitu polaroid.dekorasi. Oke guys, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Bye bye.